percaya banget nggak boleh. Iya. Eh, iya kan? Kalau bisa untuk realisasi tahun ini, Bapak. Yang tahun 2021 kan di Nagasari ya. Oh, tergantung jenengan. Tak bantu gelem apa ora? Bahar. Cepret. Harus. Ya, Bapak. Maksud saya dalam pemerintahan tidak boleh egois. Mungkin nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Tapi kalau dibantu tidak mau, ya sekarang tanggung jawab apa enggak? Gitu. Ayo, tembak aman dua. Ini kan urusan kebutuhan rakyat yang betul, Pak. Sejak dari dulu. Betul. Kalau urusannya nggak suka sama saya, terus apa, nggak apa-apa lah. Makanya saya begitu dikabari jembatannya hanyut, loh ini bukannya yang dulu sama saya Gus Yasin kesini ya, bilang gitu kan? Betul. Jadi belum dibangun ya. Bupatinya nolak Pak waktu itu. Ya. Nah, itu maksud saya apa namanya Pemda mestinya berinisiatif. Nek ngene piye? Awake dhewe dosa karo rakyate. Nggih to? Nggih. Gitu. Dosa karo rakyate. Saiki ngene enggak bisa nolong, enggak bisa apa-apa. Jadi kemarin langsung ya sudah kita rancang sendiri untuk kita sampaikan. Sayur. Ya tukang sayur ayo. Ya tukang sayur gedong sayur gedong bojone wong piye. Ayo enggak usah lewat sini. Lah wong cetro ra iso kok ya. Sekarang soal aman berarti ya. Soal aman dulu. Ya tergantung Pak Bupati tadi ikut turun enggak? Enggak ya? Betul. Ya saya itu merasa bersalah gitu ya. Karena saya dulu datang ke sini dengan Pak Wagub. Saya masih punya fotonya, saya sampai ke sana, ibu-ibu di sana itu banyak sekali ya itu. Terus kemudian kita siapkan, oke ya kita bangun, udah kita siapkan. Tapi ya mungkin karena dari Pemkapnya mesti harus rapat dulu, batal. Padahal kita udah siap. Nah sekarang jembatannya diterjang. Nah kemarin saya dilapori, Pak Ganjar ingat gak waktu itu jembatannya? Itu belum dibangun, sekarang diterjang air. Sehingga hilang gitu, masya Allah. Jadi saya merasa bersalah kemudian. Ya wes lah ini, maka saya tanya ini. Kalau sekarang saya bantu, saya yang bangun mau apa enggak? Gitu. Kalau mau kita selesaikan. Nah, kita sudah mendesain, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Sudah kita hitung sih, ini enggak mahal kok, sekitar 2,2 miliar. Enggak mahal. Hitungannya aku ngerti kan dia itu kan. Jadi ya 2019 saya kesini kan kesuwen, kasihan lah rakyatnya gitu. Kalau ini bisa kita jadikan prioritas kan kita dorong. Dulu aja saya datang ke Gir Pasang itu sama, kita sama-sama uangnya cekak semua, tapi dengan kita komunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan pusat, udah jadi sekarang Gir Pasang di Klaten. Buatan gantung iya. Bagus banget gitu kan. Nah ini masih banyak yang seperti ini. Ini nanti desainnya akan sama seperti yang di Gir Pasang atau gimana? Oh enggak, kalau ini enggak. Kalau ini mungkin permanen nanti. Permanen, dari kantor Pemprov sudah kita minta untuk mendesain itu. Maka nanti kita komunikasikan. Akan dimulai kapan Pak? Ya secepatnya ya. Secepatnya nanti desainnya. Jadi sih harapan dari Pemkab kalau bisa tahun ini, mudah-mudahan nanti setelah dari sini saya minta untuk dinas Bina Marga, saya minta untuk segera mendesain biar cepat gitu. Ya mungkin dengan Pak PLT Bupati relatif sekarang kan komunikasi gampang ya, karena komunikasi gampang ya akan jadi. Tapi kalau enggak ya tidak. Dan jangan sampai nanti. Kalau bangun ini mesti ditungguin ya Pak ya. Ojo kualitasnya elek. Itu jadi temuan kayak anggota DPRD waktu ngeruas jalan itu langsung remuk. Ya. Janganlah gitu ya. Kita nanti tak bangun. Ya coba Rene gendong. Ya, orang gendong.
Ya, nanti biar dibangun ya. Ye, yeah, salam semuanya ya. Sudah divaksin belum? Sampun vaksin dereng. Oh, wow, udah. Wah, pelane gendongi kuat. Apa enak kalau rakyat itu setahun 2019 sudah kita ngomong kabupaten siap asal ini suara nasi mali nolak iya pak iya betul pak nanti biar dibantu ya pak iya siap tahun 2010 sudah kita diusulkan juga yang bersamaan dengan yang ada beberapa titik iya ya wes ya. Ya kenalan lagi kita. Ya. Lewat sini. Ke mana lagi? Om Riko. Masih ke sana, Pak. Kasih. Ya.